بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu wa nasarahu bihadih wa ahtada wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyam amma ba'du Hadirin jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Fahmi Institute yang insyaAllah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala bersyukur pada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat karunia taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita semua sehingga alhamdulillah kita masih sehat panjang umur bisa melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu menambah keimanan dan mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab turunnya hidayah dan mudah-mudahan menjadi asbab uh, kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini kita akan membahas bagian dari sirah nabawiyah ya. Bahkan yang lalu kita sudah membahas tafsir. Kajian tafsir Al-Qur'an dari Tafsir Al-Azhar yaitu surah Ali Imran uh, Al-Baqarah ayat 195. Ya. Yaitu tentang apa? Kewajiban berinfak di jalan Allah untuk membela agama Allah untuk membantu perjuangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang ingin membebaskan dirinya dari penjajahan tanah airnya, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Tanpa infak, tanpa kita berjihad, ya. Rakyat Palestina, mereka berjihad, manggul senjata, ya, untuk melawan kezaliman Zionis Israel. Nah kalau kita ya nggak bisa manggul senjata ke sana, datang juga enggak Ya minimal kita doa, doanya pun kadang lupa-lupa. Ya kadang doa, kadang enggak Ya kan? E, maka kewajiban kita adalah berinfak. Ya karena itu satu-satunya cara kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar kita tidak binasa. Bi aidikum luka. Ya, supaya umat ini tidak binasa, supaya umat ini tidak hancur, ya kita harus mendukung saudara-saudara kita, ya, yang memanggul senjata, yang berperang untuk membela agama Al Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Ya, yang saya ambil ada banyak sumber ya dari kitab Sirah Nabawiyah ini pertama dulu saya ambil dari kitab yang ditulis oleh al alamah Syekh Yusuf al Qardawi yaitu ar Rasul rahmatullahi lil alamin ya kita eh, apa namanya membahasnya mengkajinya mungkin apa namanya bergantian ya eh, tidak secara berurutan kemudian juga ada kitab fiqhus sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al Buti. Ya, dan kali ini kita akan mengkaji sirah nabawiyah dari sudut pandang yang lain. Ya, apa sudut pandang apa? Al Yaumun Nabawi. Ya, hari-hari Rasulullah. Ngapain aja sih Nabi itu setiap harinya? Ya, ini adalah kitab yang ditulis oleh Abdul Wahab bin Nasir at toriri itu tentang apa? Bagaimana kita memprogram ya hari kita, hidup kita sesuai dengan apa yang dijalani oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi kita ada program menghidupkan sunnah Nabi, program meneladani Rasulullah setiap hari. Gimana cara programnya ini, programmingnya? Ya kan biasa kita ada latihan ada latihan olahraga, ada latihan olah fikir, ya. Ada yang ikut program diet tiap hari mesti makan apa, ya, latihannya apa. Ada yang program ingin masuk apa namanya kuliah, ya, supaya lulus masuk perguruan tinggi negeri, ya kan? Ada latihan latihannya supaya dia berhasil dapat nilai yang bagus, ya, eh, ikut apa Uh, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, ada yang ingin melanjutkan studinya di mana? Nah, ini kayak saudara kita ini adik kita uh, mau lanjutin apa? Tahfizul Quran. Ya, kan ada latihan-latihannya, harian-hariannya. Nah, kita sebagai umat Nabi SAW, ya, yang mencintai Rasulullah. Ya, mencintai Nabi ini bukan cuma di bibir. Ya, mencintai Nabi itu bukan cuma slogan. Mencintai Nabi bukan cuma kita hadir acara Maulid. Ya, mencintai Rasul itu bukan cuma apa baca Maulid. Ya uh, kemudian kita apa tenggelam dalam suasana haru, tapi setelah itu apa hilang? Ya, setelah itu apa keseharian kita tidak sesuai dengan perilakunya Nabi SAW. Ah maka. Saya ingin jamaah semua ini punya program bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini sesuai dengan programnya Rasulullah SAW. Ya, mari kita baca. Ya, ini buku yang sangat bermanfaat. Ini kemarin saya dapatkan di Mesir ya di Kairo. Waktu saya satu minggu satu pekan kemarin ada di sana, jalan di belakang Masjid Al Azhar. Lalu saya mendapatkan buku yang luar biasa ini. Ya, kita lihat baca mukaddimah penulisnya, ya. Fi Madinatin Nakhil di kota Nabi yang penuh dengan kebun kurma. Madinatil Qulubin Kota yang dipenuhi hati-hati manusia yang bercahaya. Yaskunu qalbuhu ya hati beliau itu tinggal di sana waktu ya dan kedua matanya bercahaya ya menyaksikan pemandangan-pemandangan yang ada di kota Madinah itu fahadal makan makanuhu tempat ini adalah tempatnya beliau saw jadi kalau kita datang ke Madinah itu berasa ya berasa apa suasananya lain. Kalau kita datang ke Mekah, ya saudara nanti mudah-mudahan bisa haji, bisa umrah, amin. Ya Rabbal Alamin. Datang ke Mekah itu perasaan kita ya, bercampur aduk. Kenapa? Karena pertama kali kita menginjakan kaki, lalu kemudian masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah. Itu gemetar hati kita. Menyaksikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang ke Madinah, Ya, rasanya juga berbeda, tidak sama dengan kita datang ke kampung halaman kita, ke rumah orang tua di kampung ya. Kita balik mudik pulang kampung enggak. Perasaan kita sampai ke Madinah apalagi kita mau masuk ke masjid melihat dari jauh pemandangan Masjid Nabawi yang berkilau bercahaya. Kita melihat kubah hijau ya tempat dimakamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawahnya itu ya itu perasaan kita itu sebagai umat Nabi itu berbeda. Ya. Inilah kota yang menjadi saksi perjuangan Nabi SAW. Ya. Makanya Imam Malik kalau masuk kota Madinah dari luar itu, itu dia lepas sendalnya. Dia lepas sepatunya. Ya. Kenapa? Untuk menghormat Ya untuk apa me, me, mengagungkan bukan mengagungkan dan me, menghormati tanahnya hanya sekedar tanah kalau tanah ya dimana mana sama tanah eh, ada debunya ada anginnya ada udaranya ada airnya ya sama nggak beda dengan tanah-tanah yang lain tapi ketika kita sampai kota Madinah ya kita harus ingat di bawah tanah Madinah ini ya, di bawah tanah rumahnya Nabi yang berada di Raudhah As-Syarifah, taman surganya Allah di muka bumi itu ada apa? ada jasad makhluk yang paling agung dan paling mulia yaitu jasadnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Ada jasadnya yang terbujur di samping beliau itu siapa? dua orang sahabatnya ya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita datang ke masjid itu tidak lain tidak buat apa selain untuk menapaktilasi ya perjuangan Nabi saw di Madinah kemudian kita untuk berziarah ke sana mengucapkan salam ya di hadapan makam atau pusara Rasulullah dan dua Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wal Madinah tuh Madinah tuh, ya, kota Madinah ini adalah kotanya Nabi. Ya. Jadi maka disebut dengan apa Madinah al Munawwarah, kota yang bermandikan cahaya. Karena situlah cahaya Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Ini dari mana? cahaya Islam itu menyebar ke seluruh dunia yaitu karena di Madinah ini Nabi membangun sebuah tatanan membangun sebuah negara ya tatanan masyarakat sosial politik ekonomi dan semua eh, termasuk juga aspek hukum ya itu yang menjadi apa menjadi contoh tauladan bagi kita untuk menegakkan atau membangun peradaban yang utama itulah cahaya. Makanya anak lah, kota Nabi itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Atau Madinatun Nabi, kotanya Nabi SAW. Wal ahlu ahlu, keluarga orang-orang yang ada di Madinah itu adalah keluarganya Rasul. Dakhalal Madinata, ketika Nabi SAW masuk ke Madinah, ya pada saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Fa'adha'a minha kullu syaih, Maka mulai detik itu, saat itu, ya, segala sesuatu yang ada di tanah Madinah itu menjadi apa? Terang, menjadi bercahaya. ahluha, wa Rasulullah itu dicintai bukan hanya oleh keluarganya, oleh orang-orangnya, pengikutnya, penduduk Madinah, tetapi juga dicintai oleh mazahirut tabi'ah alam, makhluk-makhluk ya, yang ada di kota Madinah itu semuanya mencintai Nabi. Ya, batunya, kerikilnya, pohon-pohonnya, ya sampai ada pelepah apa namanya batang daun korma itu, eh pohon korma, ya itu kan jadi tiang-tiangnya masjid Nabawi itu. Nah, ada satu batang pohon korma. Yang biasa dijadikan sandaran Nabi kalau dia ceramah atau berkhutbah, ya Nabi selalu bersandar di situ. Nah, pada saat dibangun, apa namanya e, mimbar, ya, mimbar itu kan tempat yang apa, agak naik sedikit ya, dibangun dari kayu itu e, tiga undang itu dibuatkan mimbar untuk Nabi khutbah, Nabi pidato, ceramah gitu ya. Maka Nabi nggak lagi bersandar di batang pohon kurma itu. Ya, lalu terdengar suara ya, keluar berisik suara yang sedih ya, keluar dari satu batang pohon kurma itu. Kenapa? Ya dia sedih. Ya, yang biasa tubuh Nabi ya, punggung Nabi itu bersandar di tempat itu, tidak lagi bersandar. Nabi pakai mimbar yang sudah dibuatkan oleh sahabat. Jadi makhluk aja itu senang cinta sama Nabi. Ya batu-batuan, pohon semua. Ya kalau Nabi lewat itu mereka mengucapkan salam. Ya salatu wassalamu ya Rasulullah. Cuma nggak tahu gitu. Manusia nggak nggak tahu nggak mendengar. Tapi riwayatnya menyatakan demikian. Fahadah uhudun. Nah, contoh misalnya, ya. Apa yang ada di Madinah itu apa? Itu kan tandus. sih. Selain ada pohon, ada kebun kurma. Itu ada satu gunung Uhud namanya. Gunung Uhud ini Jabalun Yuhibbuhu. Itu adalah sebuah gunung yang mencintai Nabi. Ya, itu. Nabi sendiri yang ngomong. Uhudun Jabalun Yuhibbuna Wanohibbuhu. Uhud ini, ya, satu gunung yang mencintai kita, kami, dan kami mencintai dia. Jadi ketika Nabi bersama Abu Bakar dan Umar, ya, naik ke atas gunung Uhud, ya, mendaki gunung Uhud untuk satu keperluan, itu gunung Uhud ini bergetar. Bergetarnya apa? Tanda apa? Tanda dia uh, senang gitu. Ya, ada interaksi. Ya. Kayak kita apa e, menggelitik sesuatu, ya. Jadi dia apa? Dia bereaksi, ya. Nah, ketika Nabi memanjat, ya, mendaki Gunung Uhud ini beserta dua orang sahabatnya, itu gunung bergetar. Ya, e, bergemuruh. Ya, sampai Abu Bakar dan Umar itu khawatir, takut jangan-jangan ada gempa bumi, ada mau meletus, ya. Gunung-gunung ya, di Arab itu bukan gunung berapi, ya. nggak ya, pernah meletus. Ya. Itu cuma cuma gunung cadas saja, batu aja, batu besar. Ya, nggak ada larva, nggak ada lavanya di dalam, nggak ada apa namanya panas buminya juga nggak ada. Gitu. Jadi itu cuma gunung batu aja. Ya. Maka Nabi SAW memberikan apa? Menenangkan sahabatnya. Ya, wahai Abu Bakar, Umar, ya jangan khawatir. Ini Gunung Uhud huwa jabalun yuhibbuna. Ini gunung yang mencintai kita. wanuhibbuhu dan kami kita juga mencintai dia. Ya. Kemudian Nabi bilang kepada Gunung Uhud nih, Nabi ngomong di depan Umar dan Abu Bakar. "Eh Uhud, ya, kamu jangan salting ya kira-kira begitu. Apa salting? Salah tingkah ya. Jangan salah tingkah." ya jangan bergemuruh sampai takut nih dua orang sahabatku fama karena yang sedang megang tubuh kamu ya yang sedang memanjat kamu ini siapa hanya seorang nabi seorang siddiq yang ucapannya selalu benar membenarkan ucapan Rasulullah dan orang yang akan syahid nah, itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang akan mati kelak dalam keadaan syahid, ya, dibunuh oleh musuh, bukan oleh sesama muslim. Alhamdulillah. Ya itu sampai nabi ngomong begitu. Ya. Jadi ada interaksi dengan makhluk. Ya. Ya, kalau kita daki gunung, ya uh, gunung mungkin nggak suka sama kita. Ini ahli maksiat nih. Wah suka ninggalin sholat suka nggak mau baca selawat, suka jarang baca Quran, ya suka bentak orang tua, oh, gua hancurin aja lu katanya kan gitu, gunung tuh. Ya, kalau kita yang naik ya, oke okay, sering apa? Ada gempa, ada hal-hal yang menakutkan kalau kita mendaki gunung. Kenapa? Karena ya tergantung amal. Sebenarnya ada interaksi antara manusia dengan makhluk. Cuma kita yang nggak tahu. Ya, kalau Rasulullah tahu, Hadhi ya, al azikoh sata arifu ganggang jalan-jalan kecil di Madinah itu inilah yang dahulu dilewati oleh langkah-langkahnya telapak-telapak kaki Nabi SAW Hadal masjid, masjid ini. Watil kalu hurufat esogira dan kamar-kamar yang kecil ala jani di keliling masjid itu. Haular irrijalil lelaki aufia lelaki-lelaki yang apa satria mereka orang-orang yang setia berada di sekeliling Nabi Muhammad SAW itu Nabi mereka selalu mengiringi Nabi dimanapun Nabi berada yahimbohum Rasulullah mencintai mereka wahyimbo Nahu dan mereka pun mencintai na, Nabi jadi Nabi itu orang yang paling dicintai oleh sahabat-sahabatnya sampai kata Abu Sufyan Ya itu ya Saya nggak pernah ngelihat ada orang yohimbu Ahadan Begitu mencintai orang lain seseorang. Ya, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Sebagaimana cintanya, rindunya seseorang apa sahabat-sahabat eh, Nabi Muhammad itu kepada Muhammad nggak pernah. Jadi Nabi itu bikin kangen gitu. Ya. Nabi itu pengen selalu Didekat sama sahabatnya itu. Nabi Muhammad itu menyenangkan orangnya, nggak pernah membuat takut, nggak pernah membuat orang itu menjauh. Ya anak-anak aja suka dekat sama Nabi gitu. Ya apalagi manusia. Yal gitu. takibihim wayan faridu Allah. Beliau selalu bertemu berjumpa dengan mereka, tetapi juga sekaligus apa? di Madinah itu beliau menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhihi siral yaumiyah, mari kita lihat bagaimana sirah keseharian Nabi SAW. alaihi halu ma'a sa'at yaumin nabi. Kita akan berkelana, kita akan uh, berjalan ya bersama jam-jam yang dilalui oleh Nabi SAW dalam satu hari. Ka'anna na'isu ma'ahu basatatal hayatil azimah. Seolah-olah kita nanti akan merasakan bagaimana kita hidup bersama Rasul, ya, merasakan kesederhanaan hidup seorang manusia yang agung. Hayatil dan bagaimana eh, kehidupan seorang Rasulullah itu yang serius, tetapi apa? Afwiyah itu santai. Jadi Nabi itu hidupnya itu serius, tapi Santai, tenang, gitu. karena nah, tidak ada hari dalam kehidupan Nabi SAW kecuali dia memikirkan hal-hal besar. Tapi, ketika memikirkan hal-hal besar, ketika dia sibuk untuk merumuskan agenda-agenda yang besar, merumuskan bagaimana membangun manusia, membangun karakter, membangun negara, membangun keluarga, dan sebagainya, tapi beliau itu apa hidupnya itu. Ya, afwiyah. Ya. Uh, ada semacam apa namanya, uh, 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 apa? Uh, tidak dibuat-buat gitu. Tidak dibuat-buat sibuk. Ya kan, kalau kita sekarang ada uh, nemuin pejabat, ya memang dia sibuk banyak agendanya. Tapi ketika dia kosong, ya dibikin sibuk juga gitu. Ya. Wah, kalau mau ketemu lurah, camat, nih, apa silahkan hubungi apa? E, stafnya, Sapnya asisten, ya, pura-pura sibuk. Eh. Kalau dihubungin, gak, gak mau bales, ya. Jadi bupati, jadi wali kota, gubernur, jadi menteri, ya. Dulu biasa, sebelum jadi pejabat, biasa WA. Japrian, sekarang setelah jadi itu sibuk, ya, nggak bales WA-nya ya uh, dulu waktu musim kampanye pemilu ya bagi bagikan apa kartu nama silahkan bapak ibu ya kalau ada keluhan kalau ada tagihan oh, tagihan apa listrik ya, bpjs gitu kalau dipersulit anaknya sekolah silahkan hubungi saya saya akan perjuangkan hak ibu ibu bapak ibu semuanya oh senang ya kasih kartu nama tapi nggak tahu nomornya nomor asli apa enggak itu ya ketika dibutuhkan ditelepon gak ada yang angkat ya atau mungkin sudah uh, nomor ini tidak tidak terdaftar <laughs> ya nah, itu kan jadi apa jadi uh, orang gak bisa berhubungan akrab gak bisa berhubungan langsung dan apa namanya normal ya uh, secara dekat itu dengan Ya orang-orang yang dulu bersama, tapi kalau Nabi itu enggak ya. Nabi itu bisa ditemui kapan saja, ya, bisa menjumpai orang, ya. walaupun sibuk, walaupun agendanya beliau itu luar biasa gitu ya, uh, ngurusin banyak hal, tetapi mudah untuk diajak bicara, mudah untuk ditemui, ya dan sangat-sangat uh, humanis, sangat manusiawi. Gitu. Nah, bayu Allah. Dan beliau ini sosok yang seimbang ya. Antara ya, kesibukan dalam mengurus kehidupan yang besar ini dan kesempurnaan atau saling melengkapi Untuk apa? memenuhi hajat-hajat manusia ya. jadi orangnya aktif ya, uh, apa namanya, sangat dekat dalam pergaulan, tapi juga beliau itu memiliki wibawa, ya, memiliki mahabah. Ya, kalau sekarang kan enggak. Orang punya wibawa, ya, jahil. Gitu. Enggak mau dekat. Ya, maunya berada di atas terus, gitu kan. Enggak mau dijangkau. Ya. ya, kalau mau dijangkau harus apa? Pakai asisten. Ya, janjian dulu, ya, dan lain sebagainya. Susah ketemu gitu, orang. Ya, dan beliau itu kalau dimintakan apa? Dimintakan sesuatu, ya. Orang minta kehajat kebutuhan cerita kebutuhan, kalau nabi punya ada baik ketika bersama beliau atau ada di rumahnya, dia langsung apa? Merespon, menyambut. Ya. Oh iya, nih saya ada nih. Silakan. Oh iya, tunggu saya di rumah ada suruh. Siapa keluarganya untuk ambil sesuatu dari rumahnya. Ya, jadi selalu melayani kehidupan umatnya. Taruh hayawiyat telah hayat Anda akan menyaksikan, melihat bagaimana aktivisme atau aktivitas kehidupan beliau itu wa tadafuqaha dan begitu padatnya ya kegiatan-kegiatan nabi ini fitada ya, pada sehari-hari jam-jam yang memang saling apa ya, berlomba-lomba untuk Ya, dikerjakan pekerjaan-pekerjaan Nabi itu. Allah hazat fi hayatihi la tamur wa abiratan dunas tifma Jadi setiap waktu, saat-saat dalam kehidupan Nabi itu tidak akan pernah terlewatkan ya tanpa hasil. Jadi selalu ada hasil. Selalu memberikan kesan yang baik, selalu memberikan hal-hal yang positif. Ya, enggak pernah ya beliau itu menyia-nyiakan waktu ya, sehingga apa? E, tidak mendapatkan e, nilai. Gitu. Jadi selalu ada nilainya ya, yang diberikan oleh Nabi Sos. Karena ya aqidu safaqatihi ma'al hayat fi kulisanya fi baitihi wa masjidihi wa fi aziqati madinatihi wa buyuti ashabihi wa ala hasir julusihi wa sufrati ta'amihi wa firashi naumi. Nabi itu suka apa? Senantiasa ya e, me, me, melaksanakan ya shafqah itu apa e, kontrak ya janji deal-dealnya dalam kehidupan itu setiap detik di rumahnya apakah itu di masjidnya apakah itu di jalanan di ganggang -gang kotaknya atau di rumah sahabat-sahabatnya atau di atas apa apa namanya pelepah kurma? Dia duduk ya di situ, tempat apa tikernya ya, atau ketika beliau itu apa e, mengadakan makan bersama, sufrat itu baik di tengah keluarganya, secara pribadi maupun bersama sahabatnya. Bahkan ya, beliau menyelesaikan urusan-urusannya itu apa, ketika beliau hendak tidur di atas kasur ya orang-orang yang ada di samping beliau itu apakah itu keluarga istri anak cucu ya kalau bersama beliau ataupun orang-orang di luar keluarganya seperti sahabat ya di mana di pasar ketemu di masjid di jalanan atau sedang mampir ke rumah atau di medan perang dan sebagainya itu apa? Mata mereka itu selalu apa? Selalu mengamati, selalu melek, selalu menunggu, melihat momentum-momentum, ya, sangat detil. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa Muhammad ini, ini bukan sosok sembarangan. Muhammad ini bukan hanya sekedar pemimpin, bukan hanya sekedar ya, tokoh, ya, bukan hanya sekedar orang populer bukan. Tapi mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad ini adalah disiapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi suri tauladan. Sehingga apa? Semua ucapannya, semua gerak-geriknya, semua tindakannya itu mereka perhatikan. Inilah wahyu dari Allah. Jadi, Nabi diam, Nabi ngomong, Nabi berjalan, Nabi duduk, Nabi berbaring. Ya Nabi mengatakan apa Nabi melihat apa itu semua diperhatikan oleh orang-orang di sekitar. Ya nggak ya, kayak kita ya kan? Ya kita perhatikan anak istri aja kan kadang nggak detail ya. Ya anak ngomong apa istri ngomong apa kita megang HP. Nah, ya nah, keluarga lagi ngobrol lagi apa? lagi jalan ya atau teman lagi reuni SMA ya reuni apa kampus makan-makan gitu. ya, ya sibuk semua dengan HPnya masing-masing ya, katanya mau ngumpul tapi sibuk sendiri ya kan ya. Nah, itu jadi nggak peduli sama orang kenapa ya kita anggap orang itu ya biasa ya kan bukan sesuatu yang bernilai gitu ya ngumpul keluarga datang orang dari jauh tetap apa keluarga dari kampung jauh-jauh ya kan datang nemuin kita kita ajak makan di luar sampai di restoran ya kita ngobrol ngobrol sendiri dengan orang lain di WA ya padahal orang pengen ngobrol dengan kita gitu nah, kalau sahabat kalau Nabi itu nggak begitu sahabat itu selalu memperhatikan gerak geriknya ya bukan karena alasan oh dulu nggak ada HP pak Ustadz ya dulu nggak ada apa namanya uh, gadget ya sehingga membuat mereka itu apa uh, terabaikan ya membuat mereka itu teralihkan perhatian yang enggak ya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu apa mengingat mencatat apa nih yang diomongin oleh Rasulullah ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti penting Lalu mereka akan ajarkan, mereka akan sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Apakah ke anak istrinya, apakah ke keluarganya, apakah ke temannya yang tidak hadir pada saat itu. Dan detil, rasidatan, mereka sangat memperhatikan. Syadidatan diqah, sangat detil. Wal mulahazah, sangat menya, apa, melihat satu demi satu. Hatta zolam, lam yakun satiran al-qulubal lati asyikat hadam nabi sampai gelapnya malam itu tidak bisa Pak. Tidak bisa menghalangi, ya, tidak bisa mencegah hati sahabat yang merindukan dan mencintai Nabi ini. Jadi, jadi dulu kan gak ada lampu ya, kayak zaman sekarang gitu. Ada ya lampu apa? Lampu tempel ya dibawa kemana-mana. Api dinyalain api pakai minyak. Ya, nah, jadi jalanan gelap apa gelap gitu kan itu kegelapan itu itu tidak menghalangi mereka untuk apa? Merindui nabi an ta'rif kaifa ya begitu banyak sahabatnya keluarganya yang pengen kepo pengen tahu apa yang sedang dilakukan oleh nabi di malam hari wahatta alhitat lam takun tawila litahjiba hayatahul khassah atau litah jubal haya Sampai dinding-dinding, dinding-dinding rumah itu tidak bisa menjadi apa? Panjang sehingga dapat menghalangi kehidupannya yang private. Jadi kehidupan pribadi Nabi di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya itu ya walaupun sahabat itu tidak ada di dalam rumahnya ya di dalam Rumah Nabi itu jangan dibayangkan seperti ini. Rumah Nabi itu petak. Kayak kontrakan. Ya. Itu yang jadi kub, makamnya Rasul dan dua sahabatnya itu dulu kecil rumahnya. Itu kayak kontrakan. Ya paling 3 kali 3 meter atau 3 kali 4 itu. Ya, itu rumah Nabi. Di situ ada Nabi tidur, di situ ada tempat perabotannya, di situ ada tempat masaknya. Ame tempat sujud kalau ke tahajud kecil ya e, dan jadi orang nggak bisa nggak bisa banyak masuk ke situ. paling hanya keluarga istri kalau ada anak cucunya datang dia bisa datang masuk ke dalam nah dinding-dinding itu itu tidak menghalangi informasi-informasi yang detil yang dicatat oleh keluarganya sehingga apa hidup nabi itu seperti kolom Ya, ikan di dalam kolam, dalam akuarium itu transparan, kelihatan. Walaupun ada dinding rumahnya. Ya, jangan pula nanti komar nyanyi apa? Nyanyi gambus ikan di dalam kolam. Ya masih ingat kan? Itu alatnya Corona. Grup gambus ya. Ya Nabi itu seperti ikan di dalam akuarium kan? dimanapun, di arah manapun kita lihat keliling kelihatan semua itu nampak jelas nggak ada yang ditutup tutupi. Kenapa? Karena keluarga terdekatnya Nabi, istri beliau, apalagi Aisyah, Ummu Salama dan sebagainya itu, itu mencatat, mendetil. Kalau Nabi bangun tidur, apa yang dibaca? Tahajud, apa yang dibaca? Eh, kalau mimpi, apa yang dibaca? Eh, zikirnya, Ya kalau dia masuk mau mandi, ya apa yang dibaca, ya apa yang dimakan, apa yang, eh, semua di, diingat dicatat itu dan diriwayatkan. Jadi seperti apa? Ya Anda bisa bayangkan ya, nggak ada itu pemimpin kan seperti itu. Anda nggak pemimpin? eh? Nt para pecinta Jokowi bukan? <guluh> Atau pecinta Prabowo? Nah. Anda nggak riwayatnya, ya? Jokowi dan Prabowo atau Soeharto atau siapa, Soekarno. Detil setiap hari dia ngapain, makan apa, ngomong apa. Ya. Tidurnya kayak bagaimana, bangunnya bagaimana. Nggak ada. Anda mau suka sama pemimpin kayak apa, hebatnya kayak apa, ajudannya banyak kayak apa, anaknya banyak kayak apa, bininya banyak. Ya. Nggak ada itu yang meribetkan. Paling hanya momentum-momentum umum aja. Eh, tapi Nabi itu enggak begitu. Semua detail ya, minum kalau berdua dengan istrinya, istrinya dulu disuruh minum. Ya. Dari gelas lalu kemudian Nabi ambil gelas yang masih ada minuman itu, beliau minum itu dari apa? Di tempat yang bekas bibir istrinya. Nah, itu Romantis. Ya, kalau ente mana mau minum bekas istri. Ya. Nah, yang ada ngapain sih lu kasih bekas min, bekas mulut lu katanya bojigong ya yeah. nabi itu bagaimana? mandi bareng itu biasa jadi A Aisyah Ummu Salam itu meriwayatkan yang begitu begitu yeah. mandi dalam satu ya yeah, satu satu gayung satu bak ya yeah, satu bejana bersama itu Gimana Rasulullah ketika mandi junubnya diceritain. Ya, ambil air wudhu dulu, kemudian memulai dari sebelah kanan dulu, kemudian dan sebagainya sampai selesai detik. Kalau Nabi wudhunya di masjid diceritain, eh, dilihat tuh mas sahabat tuh, wih gimana sih gimana, pada berubung gitu. Ya, apa dulu nih? Cuci tangan dulu, baca Bismillah, kemudian apa? Kumur-kumur, istinsak. Itu dijelaskan kemudian basuh mukanya kemudian apa namanya tangan ya dan apa rambutnya kepalanya semua dibasahin jadi Nabi itu ya, kalau wudhu ini rambutnya semua dibasahin jangan kayak kita sekarang takut rusak ya iya pometnya hilang Nabi itu semua dibasahin wow Sampai ke belakang terus langsung airnya dipakai untuk telinga nggak ngambil lagi nggak ngambil air baru lagi buat kuping nggak nah, itu sunnahnya tapi kalau yang dia mau ngambil baru nggak apa-apa ya, tapi cukup sekali ya, Kadang kita heboh ya Tiga kali um. tapi dikit-dikit <laughs> ya, takut basah lah takut anu macem-macem ya Ya, itu bukan apa ngusap apa eh, apa cuci kepala karena baru bangun tidur supaya seger gitu enggak tiap su tiap sholat gitu. Masya Allah. Lam takun tawilatan litahju Jadi kehidupan pribadi Nabi yang sifatnya private, yang hanya bisa disaksikan oleh istrinya, anaknya, ya cucunya, itu juga disampaikan, diekspos keluar ya betil til qulub wal hati dan mata ya orang-orang yang ada di sekitar beliau itu apa ma'ahu, dakhilatan ma'ahu hatta ya'wu ila jadi mata dan hati orang-orang di Madinah se se seluruh penduduk Madinah seolah-olah apa mereka itu masuk bersama nabi bahkan ketika beliau hendak apa berbaring di atas kasurnya fi fistidraqi naumi Memperhatikan bagaimana Nabi itu tidur, nyenyak Wa fi wuthu bistiqazi Bagaimana beliau bangkit dari tidurnya Ya Lam yakun yauman adian Hari-harinya Nabi Bukanlah hari yang no biasa Yabda'u minas sabah wa yadmuru fil masa Dimulai pada pagi hari kemudian uh, istirahat pada sore hari. Bal tashuru Lifarati nasyatihi hiya bidayatun lahu. Tapi Anda akan merasakan ketika Anda membaca sirah Nabi, membaca hadis-hadis tentang kehidupan Nabi SAW, Anda akan merasakan bahwa begitu penuhnya dan padatnya aktivitas yang di, dijalani oleh Nabi setiap hari, Anna kulla ya seolah-olah setiap waktu, setiap momentum, hiya bidayatun lahu, itu seperti awal dari hari itu. Ya, ya kalau kita kan ya sibuk-sibuknya kan ya paling pagi-pagi ya bangun habis itu apa nyapin sarapan ya nyapin anak kalau masih sekolah mandiin apa? siapin sekolahnya ya kan habis itu apa ya kalau ibu rumah tangga oh, udah nyantai leyeh-leyeh ya kan santai-santai ya kalau mau tidur lagi tidur lagi ya kan ya kalau mau baca apa scrolling WA Instagram bisa sampai tiduran gitu kan santai ya yang bapak ya kadang habis itu sarapan jalan pergi ke kant, apa ke tempat kerjanya ambil tempat kerjanya udah nyantai ngopi-ngopi ngetes sambil kerja ya kan sambil buka apa internet gitu ya itu kayak apa kayak Iya, yeah, awalnya itu sibuknya per per pertama aja, hari pertama. Maksudnya jam-jam awal kita memulai kegiatan. Oh, sibuk naik KRL. Oh, berdesak-desak. Udah kayak apa? Apa tuh? Uh, nggak bisa bergerak udah. Kalau ente ada di mana itu? Ah, di stasiun apa itu? Ah, Manggarai. <laughs> ya. Yeah. Masya Allah, ya kan? itu. itu diceritain tuh sibuknya. Sibuknya di situ doang pas di kerjaan mah nyantai ya entah ngapain gitu kan jadi nggak ada setiap awal kita melakukan pekerjaan itu seolah-olah kita memulai dari baru dari nol ya nabi itu adalah seorang yang digambarkan yang selalu memanfaatkan setiap detik kesempatan tidak pernah ada waktu yang kosong tidak pernah ada waktu yang jeda, tidak ada waktu yang nyantai-nyantai. Ya, rajulul lahzah dan seorang laki-laki yang menciptakan momentum. Yafhamu bi fitratin rasul an daqiqa mahsubah wa laha Seorang ya, kita ini akan memahami dengan fitrah rasul sang nabi itu bahwa satu detik itu akan dihitung ya dihitung itu walaha injazuha dan satu detik itu ya memiliki apa memiliki hasil prestasi wasaatu mahsubatun walaha injazuha demikian pula setiap jam itu akan dihitung dan dia akan menghasilkan wal walahu injazu satu hari kita tempuh dalam satu hari ini itu juga harus kita hitung dihitung ada hisapnya Walahu ijazu dan dia memiliki apa? Prestasinya. Wal ajalu yang sibuk khiyamahu ala masyarifil umur. Dan ajal waktu kita nanti mati itu sudah sedang menunggu kita. Sudah apa mendirikan kemahnya di ujung umur kita. Fi hadis sofahat na'ishu ma'a rasulillah fi sobahihi wa masaih. Kita akan ya melalui lembaran-lembaran buku ini kita akan hidup bersama Rasulullah bagaimana pada waktu pagi dan sorenya namsi ma'u fi aswaqil Madinah kita akan berjalan bersama Rasul di pasar-pasar Madinah nakulu min kafafihi kita akan merasakan makan dari jerih payahnya Nabi SAW. Nas hani mu'alliman. Kita akan mendengarkan bagaimana suaranya yang lembut yang memberikan pengajaran muallim ta'lim wa sawtan wa sawtahu al mukhbit musalliyan kita juga akan mendengarkan bagaimana suaranya yang khusyuk ketika dia salat memimpin salat lima waktu najlisu ala hasiri kita akan merasakan kita akan duduk di atas tikarnya nabi alladzi kana yajlisu ali wa naqulu min ta'amihil qalil alladzi yu'thir kita juga akan melihat dan merasakan Makannya nabi yang sedikit dan apa itu pun beliau mendahulukan orang lain wasfi Anda akan bisa masuk ke dalam rumahnya nabi ya melalui apa? Melalui penggambaran sahabat-sahabatnya. Wa Anda juga akan bisa melihat bagaimana tenangnya nabi ketika tidur. Wantara hayawiyatahu jalisan bagaimana aktivitas beliau ketika duduk. Warubama ra'ita fi hijrihi radiyan au ala zahri tiflan yahza bidaf'ihi wa Anda juga akan melihat bagaimana di pangkuannya ada seorang bayi, anak kecil, ya, yang naik ke atas pundaknya, ke atas punggungnya, merasakan apa? Kehangatan tubuh Nabi dan keberkahannya. Salam كيف كان يتعامل هذا الإنسان العظيم النبي الكريم مع طبيعة البشرية ومشروعه الرسالي كيف كان يتعامل مع دورة الزمن اليومية كيف كان يقضيها هذا يوم النبي الرسول الإنسان المسؤول الأب الزوج الصديق وهذا اليوم النبوي إني لا، kita akan melihat bagaimana seorang nabi yang agung ini dia berinteraksi. Ya? Bersama apa? dengan lingkungan alam sekitarnya apakah dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan makhluk, dengan binatang ya. Sementara juga dia harus apa? Ya, menyelesaikan hari-harinya untuk menyempurnakan tugas kerasulannya. Jadi ini satu keseimbangan yang luar biasa. Bagaimana beliau apa, apa menyelesaikan atau mengisi hari-harinya? jamnya, ya, setiap menitnya, setiap detiknya, bagaimana hari-hari beliau itu sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia, seorang ayah, seorang suami, seorang teman, dan seorang pemimpin. Inilah kita akan mengkaji dan membaca buku ini dengan seksama. Insya Allah. Baik, kita masuk pembahasan pertama ya. Anwarul Fajr bagaimana nabi hidup menyaksikan waktu fajar pagi hari ya perhatikan ini yasda'unurul fajri zulumatal laili cahaya fajar menyingsing ya memecah uh, apa uh, menembus kegelapan malam wa bilal radhiyallahu anhu sukunal madinah. Kemudian suara azannya, Bilal, ya Bilal ini siapa? Bilal bin Robah ini muazzinnya Rasul di Madinah. Ya, beliau ini seorang budak. Ya, dari Habashi, dari Ethiopia, yang diperbudak oleh pemuka Makkah. Ya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar menebusnya dengan membayar sekian ratus dirham, sekian ratus dinar, ya. Ketika apa? Dia disiksa ya sepanjang hari itu apa? Ditaruh di atas ya tubuhnya itu di apa? Ditelentangkan ya di bawah terik matahari kemudian ditaruh di atasnya batu besar di atas dadanya itu sambil dia apa? Dipecut ya disuruh apa? Mengucapkan apa? Ya syirik kepada Allah. Kufur kepada agama Nabi Muhammad SAW kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tegas mengatakan apa? Ahadun ahad. Ya, saya nggak akan murtad, saya tetap akan menyembah Allah yang Maha Esa. Sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, Yasdau bilal sukun Madinah. Jadi azannya bilal itu pada waktu fajar subuh itu memecah keheningan kota Madinah wa yuafi dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, hal itu ya pada uh, satu waktu itu menjumpai Rasulullah sallallahu dalam keadaan tidur, tertidur. Jadi Nabi enggak setiap ya ada kada yang memang pada umumnya malamnya Nabi SAW itu diisi dengan apa? Ibadah tapi setelah itu Nabi kadang istirahat ya, masih tidur lagi sejenak karena bahan nah ketika sudah selesai mengerjakan sepertiga malamnya untuk tajud qiyamul mulai kadang Nabi istirahat lagi sambil menunggu azan subuh nah ketika azan subuh Bilal memecah keheningan Madinah Nabi baru terbangun itu pernah begitu ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Hadis nomor 1133, Sahih Muslim 742, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 716. Yastarihul badanus syarif, saat sahari ba'da sabhin tawil min qiyamil lain. Kenapa Nabi baru melek matanya, ya bangun pada saat azan bilal, karena beliau mengistirahatkan tubuhnya. Ya, pada waktu sahur, Ya, waktu sahur itu kan ya ketika kita makan sahur ya kalau bulan puasa itu kan satu jam ya 30 menit sebelum azan subuh ya, itu kan kita makan tuh. Waktu namanya waktu sahur. Nah, di waktu sahur itu ya kalau beliau tidak di bulan Ramadan ya beliau tidak apa namanya eh, tidak melaksanakan makan sahur itu dia istirahatkan tubuhnya tidur tiduran ya sampai ya baru apa beliau bangun itu ketika azan bilal berkumandang setelah apa setelah sabahin tawil ketik setelah beliau menunaikan malam harinya dengan tasbih yang panjang ya ya ayuhal musambil kumil laila illa qalila nisfahu minhu qalila au zid alaihi wa qur'ana ya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? bangunlah pada waktu malam itu sedikit kumil illa qalila bangunlah malam ya sepanjang malam itu bangun kecuali sedikit ya itu perintah Allah kepada Nabi beda sama kita ya bangunlah sedikit ya tidurnya yang panjang kan begitu kalau Nabi perintahnya apa? Bangunlah semalaman kecuali sedikit. Ya. Nah, di antara yang sedikit itu apa? Waktu sahur beliau rebah, berbahan tidur, ya kemudian bangun, terbangun ya, mendengarkan azan di Bilal. Fiidah <tuh> azan Bilalun radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu pada saat azan, Abilal mengumandangkan azan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ah, itu Nabi baru bangun Istaiqadha Rasulullah wa awwalu shay'in yaf'aluhu apa pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika bangun karena mendengarkan azannya Bilal adya tanawala siwakahu Nabi mengambil siwaknya Hayasta kubihi kemudian beliau ya, membersihkan giginya. Ini dilihatkan dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 245, 889, 1136, Sahih Muslim hadis nomor 255 dan 746. Ya. Tsumma yaqulu kemudian beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Jadi tidur itu mati setengah. Ya, bukan setengah mati. Ya, matinya setengah. Ya, e, karena e, apa namanya, ketika tidur, ruh kita itu lepas dari tubuh kita dan dia ditahan oleh Allah. Ya, Ditahan oleh Allah untuk apa? Pada waktu dia bangun dikembalikan ruh itu kepada tubuh kita. Nah itu bedanya dengan orang mati. Nah, kalau tidur itu mati setengah, ruh kita ketika tidur ditahan oleh Allah, makanya bisa mimpi, bisa ketemu macam-macam gitu kan. Nah, itu karena ruh kita itu eh, apa? Ditempatkan khusus, ya. dia ada di satu tempat, ya, ditahan oleh Allah. Lalu kemudian dikembalikan itu ada ayatnya ya Allahu ya tawafal anfu Allah itu ya mewafatkan nyawa jiwa manusia itu ketika dia mati lam tamut dan nyawa manusia yang tidak mati itu bagaimana apa namanya fayum qada wa yursilul ikhra ila jalil kalau yang mati itu nyawanya ditahan selamanya nggak balik-balik kalau yang masih hidup. Nah, apa yang ditahan itu pada malam itu dia dikembalikan lagi sama wayur silul ukhro. Ya, ila ajali musamma sampai batas waktu yang nanti ditentukan Allah kapan kita mah? mati. Wa ilaihi nusur hanya kepadanya kita akan kembali ya untuk mempertanggungjawabkan ah, amal. Ini doanya Alhamdulillah di ahyana ba'adama nusur ini ada dalam Sahih Bukhari 6312 dan Sahih Muslim nomor hadis 2711. Jadi dicatat tuh sama sahabat ya. Apa yang didengar, apa yang dilakukan Nabi ya, apa yang diucapkan oleh Nabi itu hari pertama setiap hari memulai hari begitu ajak. Ya, makanya bangun tidur nah, itu jangan lupa ambil siwak. Ya, nggak punya siwak Gosok gigi, sikat gigi ya, baru kemudian berdoa. Berdoa jadi doanya, enggak langsung bangun tidur, langsung doa. Kenapa ya? Kan masih belum hidup, masih begini. Ah, itu baca doanya, kita belum sadar. Kalau baca doa belum sadar sepenuhnya, itu kita dianggap apa? doanya asal-asalan. Doa itu kita harus apa? Harus menghadap Allah, harus firm, harus sedang apa? Sehat, sedang prima gitu. Jangan baca doa itu sambil ngantuk-ngantuk begini. Ya, ntar kalau tidur lagi gimana? Udah baca Alhamdulillah. Ahyana, ah itu nggak jadi dong doanya, kan begitu. Makanya harus apa? Ambil siwak dulu, bersihkan gigi, ya rapikan apa, tempat tidurnya, baru baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana nama, nama, wa ilaihin nusur. nama, 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 karena nama, 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 bangun nama, 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 bimith lima yakul seperti apa yang diucapkan oleh muazzin itu faida qala Allahu akbar Allahu akbar Nabi juga men menjawabnya dengan apa Allahu akbar Allahu akbar tapi enggak keras ya, jangan pula kita berlomba dengan muazzin ya, di masjid azan di kamar kita azan ya, enggak perlu Allah Allahu akbar akbar dengan apa lembut ya ringan wa idza qala syadwalla ilaha illallah Kalau muazin mengatakan demikian, apa kata Rasulullah? Wa ana ashadu alla an ilaha illallah. Wa idha qala ashadu anna muhammad dan rasulullah. Kalau muazin mengumandangkan ashadu anna muhammad rasulullah. Nabi juga mengatakan bagaimana? Wa ana ashadu anna muhammad Maka kita juga mengucapkan begitu. Wa ana ashadu anna muhammad dan rasulullah. Wa idza qala hayya shalah. Kalau muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka apa jawabannya? Qala la haula wa la quwwata illa billah. ini disebut dengan حَوْقَلَى". Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan al Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala hayya 'alal falah. Demikian pula ketika muazin mengucapkan hayya 'alal falah, apa yang diucapkan oleh Nabi? La haula wa la quwwata illa billah. Wa idha qala Allahu akbar Allahu akbar yang terakhir Nabi juga mengatakan begitu Allahu Allah akbar wa idha qala la ilaha illallah kalau muazin menutup azannya dengan la ilaha illallah maka Nabi juga mengatakan qala la ilaha illallah Ini diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad ya nomor hadis 16828 sahih Bukhari 914 dan Sunan Abu Dawud nomor 526. Sumpah Nah, ketika beliau selesai menjawab azannya itu, Bilal, Sumpah Dia berdoa lagi. Allahumma rabbaha da'watit da'wati wassalatil wa qa qa'ima ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil wa'attah. Titik. Kau saya ditambah ya. Nggak usah ditambah ya. ya Indah kalau itu nggak masuk dalam hadisnya itu. Itu aja jadi doanya ya. Ini dilihatkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 614 Sunan Abu Dawud 529 dan Jami At-Tirmidzi nomor hadis 211. Ya. Sampai apa? Wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi Sudah cukup. Sombayan ba'ithu Rasulullah, Rasulullah bangkit. Nah itu tadi masih duduk tuh, ya masih duduk, ya habis siwak, kemudian baca doa, ya kemudian menjawab azan tuh Nabi masih duduk. Kemudian baca doa setelah azan Nabi masih duduk. Sombayan baith baru beliau bangkit. kana Nabihi hajatun ilal ghusli tasala. Kalau beliau punya hajat untuk mandi, dalam arti apa Mandi besar. Irtasal sal mandi. Jadi mandinya setelah azan. Wa in hajatun ila wudu Kalau beliau punya hajat untuk wudu, dia berwudu. Ya. Itu. Jadi, waktu, waktu azan subuh dengan komat itu panjang jangan buru-buru ini azan subuh oh ya? langsung sholat dua rakaat langsung apa eh uh, apa namanya yang DKM nya apa wirid ya paling mending tuh pekojan ya hayo, kayu la ilah, ilah. tapi dicepetin juga sama dia 40 kali yeah. jadi kalau dihitung enggak cuma 10 menit enggak ada 15 menit gimana kita mau mandi gimana kita mau Dimana-mana komat untuk sholat subuh itu dari azan subuh ke komat itu waktunya panjang. Paling enggak 30 menit. Minimal itu minimal. Baru kita bisa melakukan aktivitas seperti Nabi. Jalan ke masjid. Ya kalau mending masjidnya di depan rumah. Lah kalau jalan lagi 200 meter. Nah, kan lumayan jalan. Jadi mesti 30 menit. ideal apa? Paling cepet tuh. Kalau saya kemarin di Turki itu ya, di Istanbul, itu habis azan. Uh, itu di masjid, saya kan datang, kirain udah selesai sholat, ternyata itu ternyata pengajian, kultum. Jadi kultumnya sebelum subuh, sholat subuh. Habis azan, habis sholat sunnah, dia kultum dulu, pengajian, lah gue kira udah selesai sholat subuh nih, Yaudah, udah udah kira masbuk ya kita sholat sendiri deh tuh. Habis sholat subuh apa? Sholat sunnah fajar terus sholat subuh sendiri gitu ya. Terus kita nunggu wah oh, ini lagi pengajian pengen tunggu Ya. Eh ternyata dia ah komat. Jadi jaraknya satu jam. Ya? Siang banget. Iya satu jam. Azannya jam 4.30 mulai sholatnya eh azannya jam Uh, enggak, azan jam 5.30 itu mulai sholatnya 6.30 satu jam selesai sholat itu udah deket suruh udah terang jadi kalau musim-musim kemarin itu orang banyak sholat subuh ya sekalian orang mau kerja kebetulan saya nginap di hotel deket daerah perniagaan gitu ya, kayak di Glodok gitu ya jadi tempat banyak orang kerja banyak restoran banyak toko-toko ya Eh, uh, kayak 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 apa kayak pasar pagi gitu ya Mangga dua itu kan daerah niaga gitu. jadi orang banyak sholat subuh nah terus kalian dia berangkat kerja biasanya begitu itu kalau jam-jam kemarin jam setengah tujuh udah rame orang nah, sholat bareng Kemudian keluar dari masjid udah langsung naik bis masing-masing. Agak terang sudah. Ya. Nah, kalau musim panas itu bisa eh, apa namanya? salatnya lebih siang lagi ya, karena subuhnya kan lebih molor lagi dia. Ya, itu sampai begitu. Jadi harus ada waktu ya. Nanti kalau yang pengurus masjid kasih tahu jangan buru-buru kalau sholat subuh itu nunggu dulu jamaah yang lain ya, nunggu kesempatan buat orang bisa berjamaah ya nah sekarang masalahnya di Indonesia ini antara yang menunggu dan yang ditunggu kagak datang jadi kalau mau nunda sampai satu jam tetap aja sepi itu masjidnya mau dicepetin ya begitu juga tetap aja segitu gitu jadi bingung juga ya tapi kita lihat sunnahnya Nabi itu begitu, ya. Jadi Nabi kalau mandi besar itu setelah azan, mau wudhu setelah azan. fi Kadang-kadang Nabi itu bangkit menuju tempat sholat itu tanpa wudhu. Ah, tapi kita jangan niru Nabi punya kekhususan. Ya ente kalau tidur kan prapret prapret, ya kan morok ya, keluar bom atom ya, macam-macam. Ya, uh, tapi Nabi itu enggak. ketika ditanya ya Rasulullah istrinya bertanya kenapa engkau baru bangun tidur habis siwak begini begini ini selesai ini kok enggak wudhu langsung ke masjid langsung mimpin sholat apa jawab Nabi ainaya Mata saya dua-duanya emang kelihatan tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Maka Nabi nggak pernah kentut ketika tidur. Eh, maksudnya bukan bukan berarti nggak pernah. Jadi kalau beliau merasa apa malam itu tidak kentut, itu beliau lanjut tetap se seolah-olah seperti dalam keadaan berwudu. Kecuali beliau merasakan karena dia tidur matanya tapi hati nggak tidur pasti tahu apakah waktu tidur itu kentut atau tidak nabi tahu kalau beliau merasa ketika tidur itu kentut maka dia akan wudhu kalau enggak dia akan lanjut langsung mimpin sholat karena masih ada wudhu dari isya coba bayangin ya atau tidak dari isya karena sebelum tidur nabi itu biasanya sholat witir. Nah, itu dia wudhu, sholat witir, baru tidur. Itu tiap malam begitu, ya. Jadi jangan kita main asal begitu. Ntar jangan mau bangun subuh langsung sholat. Ya, nggak nggak pakai wudhu. Ya, emang lu siapa ya gitu kan? Nanti jangan pakai hadis. Tanamu aina ya walaya namu mata saya emang tidur tapi hati tidak tidur. Prayer. Ya. Hati lu banyak maksiat bos. Ya, malamnya pasti udah tuh prat 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 ya eh. jangan samakan dengan rasul rasulullah ini hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 3569 Sahih Muslim nomor hadis 837 Sunan Abu Daud nomor 1341 Tumma nah, fajri apa yang dijawabkan oleh Rasulullah ketika masuk ke dalam masjid beliau sholat dua rokat sunnah fajar Walam yakun yusolli ba'dal fajri. Dia tidak ada melakukan salat lagi setelah salat fajar. Naflan illa hataini ini fayusolli sholatan khafifat. Jadi setelah azan, waktu fajar, tidak ada nabi salat selain salat sunnah dua rakaat fajar itu. Fayusolli sholatan khafifat beliau melaksanakan sholatnya itu dengan apa? Ringan. Ya, dengan sholat yang ringan, tidak berat. Maksudnya berat oh, panjang, enggak. Bacanya pan ringan, pendek. Ya? ya, tidak berarti juga cepat. Ya, tapi ringan dan pendek. <tik> ya, sampai ada orang sahabatnya mengatakan, Hal fiha bi umil kitab. Apakah Nabi ketika sholat sunnah fajar itu dorokat membaca al-fatihah? Itu saking ringannya, seolah-olah beliau itu tidak baca surat al-fatihah. Padahal baca. Karena fatihah itu wajib. ya Sampai ada yang bilang begitu. Ini jangan-jangan Nabi nggak baca fatihah nih. Salat fajarnya gitu ya. Ini ini seperti ditanyakan oleh sahabat Nabi, direkam dalam Sahih Bukhari ya 618, Sahih Muslim 8, eh, 723, Sunan Abu Daud 1055. Kenapa? Karena beliau itu ya sangat meringankan dua sunnah dua rakaat fajar ini. Jadi nggak usah pakai iftitah lagi. Allah apa? Ya salat fajar itu apa? Allah akbar langsung aja. Allah akbar. Nggak usah. Jadi nggak panjang, ringan. Ya nggak ada baca dua iftitah. Ya nggak usah baca surat yang lain gitu ya cukup fatihah ringan aja ya subhanallah bihamd subhanallah cukup satu kali aja ya kalau ruku kemudian ya tidak dan sebagainya itu ringan bacanya nggak usah dipanjang-panjangin ya wa kana yaftatihu salat al-lail bi raq'ataini kana yaftatihu salat an-nahar bi raq'ataini sebagaimana kebiasaan nabi membuka salat malam dengan dua rakaat yang ringan jadi Nabi itu sholat kiamulernya nah, ya diawali dengan ifti, doa sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat pembuka dua rakaat yang ringan sama dengan karena yaftati sholat nahar seperti Nabi membuka sholat yang dilakukan untuk sepanjang siang hari kan dari subuh. pezuhur, zuhur, asar itu kan adanya di siang hari Nah itu dimulai dengan apa? Dua rokaat yang ringan, super ringan. Tapi Nabi juga membaca fatihah. Ya. Apa namanya? Dalam sholat itu, setelah surat al-fatihah di rokaat pertama, beliau biasa membaca apa? Kulia ya ayyuhal kafirun. Wafir ahad. Rokat keduanya baca kul wallahu ahad. Wahyanan yakra'u firrokatil ula kulu amanna wa ma'un ya, Kadang-kadang di rokat pertama Nabi itu membaca apa ayat surat Al-Baqarah tuh. Yang biasa ente kalau baca tahlil itu ada ya. Amanna billahi wa ma'un zilailayna wa ma seterusnya. Itu rokat pertama. Rokat kedua baca apa ayat satu ayat aja. Jadi gak panjang-panjang. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bi syai'in wa la ta'khudhu ba'dhana ba'dhan arbaba min dunillah fa in tawallu fa bi anna muslimun udah sampai wa rubbama qara'a falamma hasa isa minhum al kufra qala man ansari ila qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun satu ayat ini dalam surah ali imran ya nah, jadi Kadang satu ayat dibaca dari surah Al-Baqarah, satu ayat dari surah Ali Ali Imran. Walam yakun ala syai' minan nawafil asyadda muahadatan minhu ala hataini rak'ataini fis subh qabla subh. Nabi tidak pernah menjaga betul-betul salat sunnah dua rakaat seperti dua rakaat sebelum salat subuh. Wa kana yaqul Lahuma ahabbu ilayya dunya wa ma fiha. Sebab Nabi mengatakan dua rakaat ini lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Wa ma fiha. Jadi ada hadis riwayat rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha, ya. Dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau Nabi mengatakan Dua rokaat sunnah fajar itu lebih aku cintai dari dunia dan semua isinya. Sampai nabi itu kalau ya uh, apa, ketinggalan sholat apa namanya sunnah fajar, ya itu kata para ulama karena saking diperhatikan oleh nabi saw ya di, apa, didawamkan oleh beliau nggak pernah nabi ketinggalan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh sampai para ulama mengatakan apa ya kalau anda ketinggalan sholat sunnah fajar masbuk sholat subuhnya anda boleh mengkodok sholat fajar itu jadi setelah sholat subuh kita disunnahkan oleh para ulama untuk mengganti dua rakaat sunnah fajar boleh. Walaupun waktu sholat setelah sholat subuh, itu nggak boleh ada sholat lain. Ya kan? Kalau udah sholat subuh, kan kita belajar di fikih, nggak boleh ada sholat lain. Nggak boleh ada sholat. Kecuali, ada kecualinya, yang mendesak dan penting. Nah, yang penting dan mendesak itu, kata para ulama, mengkodok dua rokaat sunnah fajar kalau kamu kelewatan. Datang masjid, imam sudah ada di mihrab memulai takbiratul ihram. berarti anda nggak boleh sholat dua rokaat dulu sebelum subuh, karena orang imam sudah mulai. Maka yang perlu dilakukan apa? Mengkodok dua rokaat sunnah fajar itu setelah kita selesai sholat subuh. Subuh itu saking pentingnya. Sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, subuh, insya Allah. Oh, demikian sampai sini dulu ya. Ini sudah sampai halaman lima belas, terasa. mudah benar bermanfaat ya. Ini ingat-ingat tadi urutannya hari-harinya Nabi apa yang perlu kita kerjakan sebisa mungkin kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Supaya apa? supaya kita merasakan kedekatan dengan nabi, supaya kita merasakan bagaimana ibadahnya nabi itu harus dicontoh, dipraktekin. Kalau enggak susah. Ya, dan ini harus ada petunjuknya. Ya, harus belajar. Makanya saya harap ya jangan apa eh, namanya? jangan terputus-putus nih pengikut pengajian ya supaya Pak kita bisa utuh mendapatkan materinya. Kalau ada uzur, ada halangan syari, ya nanti bisa dilihat di YouTube saya, ya Insya, insya Allah karena ini direkam dan saya akan upload. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Ada? Coba yang mau bertanya, silakan. Lebih uh, Coba pakai itu Pakai ya. mic yang terbelakang Nanya sih oh. ya. uh, nanti tentang uh, ajaran yang aku bilang gitu, ah. saat subuh gitu Iya kan? Pada saat subuh, apa kan ada as-salat atau kaya rumah yang Iya Pasti ada ya? Ada Pasti ada uh, Ya kalau di Indonesia kan, naumnya lebih panjang gitu jadi, tidurnya lebih panjang. Iya, uh, maksudnya uh, apa yang kita baca? Gitu, iya, seperti itu. Apa nah, kita salah penerapannya uh, di, di, di lingkungan kita? Ya, kita harus seperti apa, makanya. Nah, itu makanya ada jejak 30 puluh atau oh. dari ajang sampai ke subuhnya Itu soalnya, oh. ya, mungkin. Uh, bisa di, 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 apa namanya bisa diterapkan juga nantinya gitu loh. Memang terus satu lagi kalau yang tadi sholat uh, fajar atau namanya sebelum subuh itu kan ada misal kepentingan ada ada kepentingan. Tapi ke, ke, ketika kita terlambat gitu, misalnya tiap hari kita terlambat, um, hmm. apa, imam sudah berdiri sudah hmm. bawa itu udah termasuk kepentingan juga misalnya tiap hari begitu. Hmm.

setiap hari ini berupa pola-pola pola, pola, pola keseharian gitu ya. Hmm. Terus juga bisa berubah juga nggak apa emang setiap hari udah terapkan emang seperti itu yang sudah yeah. dituliskan di buku oh, yeah. tapi itu uh. karena kan uh, walaupun ini uh, Rasulullah itu manusia manusia sehat ya hmm. mungkin ada ada sesuatu yang kita berubah berubah gitu hmm. jadi itu jadi catatan juga dalam suatu kitab itu juga mungkin yeah. baik saya jawab dulu ya jadi begini Nabi itu ajak ya. Jadi apa yang diriwayatkan, digambarkan dalam hadis-hadis itu, itu itulah yang biasa selalu dilakukan Nabi ketika bangun tidur. Apakah saat beliau mukim, ya mukim itu artinya apa? Tinggal di Madinah atau pada saat ketika beliau bepergian, kan Nabi juga ada safarnya juga. Kayak kita keluar kota ada nginap di luar begitu. Nah seperti itu juga yang dilakukan bangun subuh ya ngambil siwak begitu terus gitu. caranya begitu jadi itu karena apa karena ketika Rasulullah bepergian safar biasanya kalau safarnya Nabi itu di Madinah itu untuk perang kalau perang keluar kota ya uh, dia bawa istrinya salah satu istrinya pasti dibawa dan itu diundi siapa yang akan pergi menemani Rasulullah keluar kota untuk perang. Ya? Itu diundi istrinya, salah satu pasti ikut. Makanya, selalu terkontrol, selalu bisa terpantau kehidupan Nabi itu di perjalanan seperti apa, karena ada istrinya yang di sampingnya. Gitu. Ya, itu kalau dalam urusan pribadi, ya, kehidupan pribadi kan dia kemahnya sendiri dengan istri ya kalau sahabat yang lain kan kemahnya misah tempatnya nah jadi seperti itu sama jadi dalam keadaan uh, beliau tinggal di Madinah di rumahnya ya atau kadang bepergian tinggal di kemah kalau kita sekarang di hotel ya tetap begitu tidak ada perubahan makanya itu itulah yang kenapa uh, kita mesti mencontoh Nabi itu kita selalu persiapan dimanapun kita tinggal dimanapun ya apakah di dalam di luar di -ini. Nih itu kita harus menyiapkan diri seperti nabi gitu. Nah makanya perlu apa? Kita lakukan apa? Persiapan, persiapan barang-barang yang perlu kita bawa itu ya kita lakukan. Ya, ya jadi jangan sampai telat bangun subuhnya, jangan sampai ini begini, sebagainya gitu. Ya, nah kemudian yang kedua, ketika subuh ya kita belum sampai pembahasan eh, subuhnya itu dalam hadis ini apakah pakai As-salatu khairu minan naum atau tidak ya karena yang tadi dalam hadis riwayat itu itu tidak itu tidak khusus dalam sholat subuh itu azan yang umum setiap hari ya kalau nabi mendengarkan azan itu jawabnya seperti itu nah kalau subuh khusus nanti ada pembahasannya azan subuh itu ada tambahan as-salatu khairu minan naum ya Nah, apa yang mesti kita baca? Nah, itu kalau kita lihat dalam riwayatnya seperti disampaikan para ulama itu apa? Ada kalimat sodakta wa barorta. Kamu benar dan kamu telah berbuat baik. Arti apa? Si muazzin itu kita jawab kamu benar ya. Aso, bahwa sholat itu memang lebih baik daripada di tidur. Wa dan kamu telah berbuat baik karena mengingatkan kita bahwa sholat itu lebih baik daripada ti, tidur. Nah makanya perlu ya dicanangkan, digerakkan eh, apa namanya jarak waktu subuh ini agar bisa apa eh, bisa ya mengikuti sunnah Nabi itu ya sama saya juga di Mesir begitu dulu di Mesir. Eh, memang sama, hampir sama, tapi nggak sampai satu jam nunggunya itu 30-an menit sampai 45 menit. Jadi nunggu sampai orang banyak gitu ya. Uh, ah, jadi bisa ter apa, terpenuhi semuanya. Jadi yang mau hajat bangun mau mandi dulu mau apa dulu bisa. Ya, baru kita menuju mas, masjid seperti itu ya. Itu boleh. Ya kita upayakan seperti itu ya supaya juga kadang-kadang paginya kita ini subuhnya kita kecepetan, iya kecepetan ya. E, kalau Muhammadiyah itu azan subuhnya itu diakhirkan 8 menit dari waktu yang normal, waktu yang biasa dipakai di jam-jam apa ala, e, untuk pengingat sholat subuh, ya karena waktu subuh ini memang e, sering kali tertukar dengan ya waktu fajar sodik dengan yang fajar kadhib gitu nah, yang ideal sih waktu azannya itu katanya 20 menit setelah waktu yang sekarang tapi mengambil ya jalan tengah moderat ya itu 8 menit ya jadi eh, ini juga perlu ditetapkan ya bagaimana itu semua mekanismenya nanti biar disepakati oleh para ulama dan ormas-ormas Islam. Demikian, Allah alam. Bagus kalau ada panduan ya dari dari Menteri Agama, dari Ketua Dewan Masjid, bahwa eh, jeda waktu azan subuh dengan komat itu dibuatlah aturan. Diedar, dan buat surat edaran ke masjid-masjid. 30 menit lah untuk orang Indonesia itu cukup. Kalau sampai satu jam sih mungkin nggak terbiasa ya kita ya beda kita dengan di negara lain gitu karena kita mulai kegiatan juga kan wah, udah oh, rempong lah pagi, pagi itu ya kalau nunggu satu jam mungkin kelamaan gitu ya demikian allah, allah ada lagi cukup mari kita tutup dengan baca hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha ila anta wa Wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته